Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Wilil dan A. Di video kali ini aku mau bikin video reaction, yaitu videonya Tiara yang baru aja rilis MV-nya. Judulnya Maafkan Aku, Terlanjur Mencinta. Jadi kenalin, ini temen aku namanya Mas Nanang. Jadi Mas Nanang ini adalah konten kreator ya. Iya. YouTube-nya subscribernya udah ratusan ribu dan pokoknya punya banyak YouTube ini. Jadi Mas Nanang ini adalah salah satu videografer juga ya. Jadi ya aku sengaja malam-malam main kesini ya bikin video reaction ini. Barangkali Mas Nanang ingin menilai atau apa, tapi kayaknya nggak perlu diingat. Kalau menilai itu kelihatannya belum berani. Belum berani aku. Jadi, siapa aku? Belum berani kalau cuma asik-asikan aja. Nah, asik-asikan aja, terus kita sambil menikmati malam hari dan sambil lihat video dari Tiara ini. Oke, langsung siap? Siap. Oke. Sudah tak tunggu-tunggu untuk melihat videonya Tiara. Oke, Moskew. Ini kalau dilihat dari openingnya ada. Aduh iya. Ini. Stage-nya itu enak banget ini. Mumu. Buat cowok-cowok yang jomblo, hati-hati ya. Loh, lagi iki. Oh ya, jadi gini, nak menurutku karena memang ini lagu kan memang fenomenal. Fenomenalnya satu lagu tapi dinyanyikan tiga orang dengan konsep masing-masing, punya karakter masing-masing itu. Tapi di dalam video klipnya itu ternyata bintang cowoknya sama. Jadi satu model gitu ya. Iya. Satu model. Kurang ajar nih. Pucek boy. Tenang buat para cowok-cowok ya toh, tenangkan dulu. Aduh. Jangan emosi sama cowok ini ya. Tenang. Kita lanjutkan. Nah, harusnya kemarin kan Liodra, ini Liodra. Kan bintangnya ini juga kan. Iya. Yeah. Terus Ziva ini juga kan. Yeah. Harusnya Tiara aku, Mas. Harusnya. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa. Oke, lanjut guys. Oke, biar dia bangun dulu ya. Bangun Wil, bangun. Aduh. Oke, okay. Lanjut bos Q. Oh, Momo tadi kucingnya bro. Oke, okay, siap. Hele, sok-sokan kak gelem nih. Emang konsernya ini ya, asik tempatnya. Ayu ini rek, cem. Alah, ucek boy. Alah, wes. Suri ketang nih. Oh, main. Main kucing. Iki apa lo mas jenis mas? Aku raro. Apa, mainannya itu? Itu mainannya. Untuk saat ini dia adalah salah satu cowok yang paling beruntung. Oh iya, beruntung sekali. Langsung tiga-tiganya langsung. Dia banget. Wes ben lah. Ya terus kita lanjut. Loh iki, iki bunga sing ning video klipe Liodra. Liodra. Berarti iki wong iki tuku kembang ning Liodra tinggo. Iya. Sorry. Oh, sensor ini. Asik lah lagunya, emang asik banget. Pas banget kalau yang nyanyikan sebenarnya menurut aku ya, karena aku emang sukanya dari ketiga itu paling semua suka, cuma aku lebih ngenain kalau yang baru. Berarti Mas Nanang luwe seneng Cindy Mas?
Iki ngomongin musik sih ya, bukan yeah. MV. Iya. Yeah. Menurut Mas Anang versi yang kalau ini jadi bukan berarti aku ngejudge yang lain itu jelek kan enggak. Hmm. Cuma karena aku lebih suka wae dari awalnya waktu kompetisi itu. Hmm. Aku memang di antara mereka bertiga itu lebih ke Tiara sih. Ke Tiara ya. Karena juga dia juga dari Jawa Timur juga. Kebetulan kita juga tinggal di Jawa Timur. Jadi dekat Tiara. Terus ya selain itu aku suka sama warna vokalnya, terus sama looknya juga dia ya, juga cantik kayak gitu. Berarti dari versi ketiga ini Mas Anang lebih suka Tiara ya? Kalau aku ya, oh, ya. Emang gitu. Oke. Okay. Kalau aku lebih suka versi Lyudra. Soalnya dari aransemen komposisi musiknya ya. Dia lebih ngena galaunya gitu. Okay. Tapi aku juga suka sama Tiara. Soalnya aku ngefans banget sama Tiara. Jadi satu aja. Oke, jadi mungkin aku lebih ke Lyudra. Cuma kalau MV-nya aku masih lihat ini nih. Kita lihat dulu ya, guys. Langsung lanjut. Wah, ini Chan. Kalau pengambilan gambar aku nggak mau komen lah, takut dosa. Yang jelas ini untuk video klipnya itu udah nyatu banget sama musiknya. Lah ceritanya ketiga-tiganya di PHP ya? Nah ini siapa lagi? Aduh wis. Oh ya. Aduh. Si aja sulusun mas, ini gak ketoknya anu ketoknya adini sing lanang mau gitu. Oh coba ayo kita lihat lah. Nah aku okay. Terus langsung negatif ya ibu pikiranku. Jangan cebol ya. Kemuka Tiara lah tersakiti. Nggak mau tersakiti aku yang tak banting. Oh cuma mas. Itu ikan dong ikan. Terus iki banget tuh mesra-mesraan. Ya Allah. Tapi ya, aku tuh melihat cewek yang sekiranya aku suka gitu terus disakiti gitu. Ikut anu mas ya? Iya ngono ya. Kayak terima gitu. Oh iya. Lu dia apa diparah nih mas? Wes bengi mas iso. Wes bengi iso. Kelu we. Lu we. No. No. Lanjut dulu. Loh, ini tuh ini maksudnya aku ini tuh ditompok no siaran ngapain nompok di tempat no si orang mas gitu ya ya, saya eh alah, mikir alah alah, lebu loh, iya toh jenis iya lagi ah Cik Tiara, aduh hip iya mas saya tau Lyudra di PHP, Ziva di PHP. Wing yo, aku ini berpikir, oh terakhir Tiara, berarti sih. Maksudnya ending happy endingnya di Tiara. Pikiran tuh kayak gitu, soalnya kan yang terakhir video filmnya tayang itu kan punya Tiara. Iya. Kalau terakhir itu bakal happy ending. Iya, gitu. Bakal happy ending ya. Tapi ternyata kayaknya. Ternyata ya sama aja. Iya, dasar lelaki. Aduh. Iya. Ya, terlanjur cinta sama Tiara, gimana ya? Sekilas kita melihat itu tadi, kan? Kalau dari segi musik, mungkin kamu lebih tahu dari segi musiknya. Cuma aku lihatnya dari video, semuanya ya, dari semua dari musiknya, dari videonya menyatu sih. Musik sama videonya itu sinkron gitu. Tempatnya jadi, juga gradingnya dari angle kameranya itu memang sudah pro banget. Jadi aku nggak mau komen. Berarti Mas Nang lebih suka versi MV-nya Tiara nih? Sebenarnya kalau dilihat dari video-video kan aku juga udah lihat punya Lyudra, juga udah lihat punya Ziva kan. Itu semua terkonsep dengan rapi semua sebenarnya. Cuma dari segi gradingnya, terus ceknya lokasi untuk shootnya itu
aku ini lebih suka memang sama Tiara. Tiara ya. Tapi Liodra, Ziva juga keren intinya itu. Tapi Tiara, menurut aku lebih lebih dapat gitu aja sama lagunya. Suasana dapet tempatnya, gitu. Suasana tempatnya, ya, pokoknya. Dapet. Aku juga MV-nya lebih suka Tiara. Loh, kok madan-madannya aku tuh? Emang apa sih nggak boleh? Oke, fine. Jadi biayi, penanya biayi. Oke ya. Saiki kita, aku karo kowe demi Tiara tetep konsoran. Iya, Rafa. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau misal kita ada kata-kata yang apa namanya menyakiti hati yang berkenan, kami berdua mohon maaf di sini aja. Apa happy-happy lah ini. Happy lah. Cuma apa buat ngisi-ngisi kita fans Tiara berat ini, makanya kita bikin video pasti, ini pasti. Dan buat Ziva, Liodra, dan Tiara, semangat berkarya, terus ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Siap Tiara, tetap aku padamu. Tiara aku tetap. Aku will. Hah? Aku. Yowes, aku. Yowes, ngaleh aku. Yowes. Yowes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.